Marco Piccinini akan menjadi wasit utama dalam pertandingan Inter kontra Hellas Verona. Pertandingan ini dijadwalkan pada hari Sabtu pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Komisi wasit juga menugaskan Luigi Rossi dan Alessandro Cipressa sebagai hakim garis. Matteo Gualtieri akan menjadi ofisial keempat di pinggir lapangan, sementara untuk ruang VAR akan diisi oleh Luigi Nasca dan Rodolfo Di Volo sebagai asistennya. Fakta menariknya adalah Piccinini baru dua kali memimpin laga Inter. Satu di Giuseppe Meazza saat hasil imbang diraih melawan Parma 2-2. Dan satu laga tandang melawan Benevento menang 2-5. Kedua pertandingan tersebut dimainkan pada musim 2020-2021.